teman-teman, jumpa kembali bersama Upin dan Ipin. Kali ini Upin dan Ipin mau sholat tarawih pertama, teman-teman. Ayo Ipin, kita sholat tarawih di masjid SPBU. Wah, iya Ipin, alhamdulillah ya, kita bisa bertemu bulan suci Ramadan lagi. Ayo cepat Upin, nanti kita telat untuk sholat tarawih bersama-sama. Iya Ipin, sebentar lagi kita sampai kok di masjid. Nanti kita wudu dulu Ipin. Iya Upin. Nah, aduh, nabrak. Nah, itu masjid SPBU. Ayo cepat, kita turun Ipin. Wah, sepertinya kita telat ini Upin. Iya Ipin. Wah, sudah dimulai sholat tarawihnya. Wah, kita telat Ipin. Terus gimana ini Upin? Kita telat sholat tarawihnya. Gimana ya Ipinnya? Wah, kita telat tarawihnya di rumah saja kali ya Ipin. Wah, sebenarnya aku pengen sholat tarawih pertama bareng-bareng berjamaah di masjid Upin. Wah, tapi kita telat. Wah, besok kita harus datang lebih awal Upin, supaya kita tak telat untuk sholat tarawih berjamaah. Wah, terus kita kemana nih Upin? Kita pulang saja Ipin. Wah, aku sedih Upin. Kamu sih telat Upin tadi keluarnya. Kok salahin aku Ipin? Wah, aku juga bingung. Ya sudah, ayo kita pulang saja. Ayo cepat Ipin, naik. Kita sholat tarawihnya nanti di rumah saja. Wah, aku sedih sekali Upin. Kita tak bisa sholat tarawih pertama berjamaah di masjid. Wah, harusnya kita tadi setelah sholat maghrib kita berangkat. Tapi kita malah bermain dulu. Akhirnya kita tak bisa sholat berjamaah. Ya sudah, tak apa-apa Ipin. Sekarang kita pulang saja dahulu. Loh. Salah jalan Upin. Iya, aku lupa. Ya sudah, ayo kita pulang. Kita sholat jamaah tarawihnya di rumah saja. Upin jadi imam, Ipin jadi makmum ya. Iya, kita pulang saja sholat tarawihnya di rumah.